Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya ingin menyampaikan penghargaan apresiasi yang luar biasa atas kerja keras Bapak-Ibu semuanya. TNI, Polri, BIN, pemerintah daerah, semua kementerian, semua lembaga, pendukung acara, semua kru hotel yang saya melihat manajemen integrasinya, organisasinya di lapangan sangat sangat rapi. Kalau kita bekerja seperti ini terus, lompatan ke Indonesia maju akan sangat mudah. Tapi biasanya kita habis bekerja besar seperti kepala ini. Yang harus kita jaga. Mengintegrasikan seluruh manajemen dalam manajemen besar dan sebuah ekosistem besar itu yang sering kita sekali lagi saya melihat tidak ada insiden rapi di jalan, rapi di hotel, rapi di meeting pertemuan di summitnya, rapi di acara makan malamnya, rapi di acara di hutan mangrove, dan seluruh kepala negara menyampaikan apresiasinya kepada Indonesia. Cuaca juga baik, sangat mendukung. Saat acara tidak hujan, habis acara hujan itulah berkah. BMKG, terima kasih. Yang bawa pesawat di atas saya juga tahu. Tahu ada 4 pesawat yang terus menjaga dan hujannya jatuh, 4 tidak ada. Inilah kerja detail. Biasanya butuh garam 30, yang ada garamnya hanya 1,7 ton, ya pasti hujan. Tapi kalau butuhnya 30, dipenuhi 30, pasti. Lagi saya sampaikan terima kasih Panglima dan seluruh jajaran Kepala Staf Kapolri, Perwira Tinggi Polri, Kabin, jajarannya, dan terakhir saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Bali yang saya tahu terganggu di perjalanan karena adanya KTT ini, adanya summit G20 ini. Saya mohon maaf yang besar dan atas seluruh kejadian, baik yang kemacetan di jalan dan yang lain-lainnya. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi, 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 Om.